Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Wajah baru Honda Jazz facelift terlihat lebih sporty. Honda Jazz generasi keempat yang tidak dijual di Indonesia populer di Eropa dan kini mendapat tampilan baru. Wajah Jazz terbaru berubah dari karakter sebelumnya yang terlihat cantik. Sepertinya Honda mencoba menanamkan kesan maskulin pada mobil ini dengan hal-hal seperti grill yang kini sudah teal, dan blade bumper mengikuti model Honda lainnya seperti Accord dan Civic. Selain itu, lampu depannya juga memiliki aksen gelap lainnya. Menurut Honda, versi SUV bernama Crosstar juga tak ketinggalan ubahan yang membuatnya lebih tangguh dan berjiwa petualang. Seperti versi standarnya, Crosstar juga mendapat grill sarang lebah, bumper dan pelindung bawah, serta side skirt sewarna body. Honda juga memperkenalkan warna baru yaitu Fjord Mist Blue. Jazz Crosstar memiliki sejumlah ubahan eksterior yang meningkatkan penampilannya dan membuatnya lebih tangguh dan berjiwa petualang, demikian situs resmi Honda Eropa. Di dalam, versi Jazz Elegance dan Advance mendapatkan pilihan warna, material, dan trim baru. Sedangkan pada Crosstar, Honda memasang penutup jok baru dan menata ulang dashboard, pintu dan pelapis, konsol tengah, dan jok, sedangkan setir minimalis dua sisi. Di Eropa, Honda tak hanya memperbarui tampilan Jazz, tapi juga mesin dan sistem hibrid. Dibantu mesin hibrid Jazz, motor listrik tersebut meningkatkan tenaganya sebesar 14 tenaga kuda dibandingkan sebelumnya, mencapai total 122 tenaga kuda. Pada saat yang sama, output generator dikatakan meningkat sekitar 10,8 tenaga kuda menjadi 106 tenaga kuda. Mesin 1500 cm3 juga bisa digenjot hingga menyemburkan 107 bhp. Dengan total torsi 131 Nm. I don't wanna jinx it, baby.
Untuk melengkapi upgrade tersebut, sistem hibrid Honda juga telah mengupgrade transmisi dan meningkatkan penggunaannya. Honda berencana menjual Jazz terbarunya di pasar Eropa pada awal tahun 2023. Namun hingga saat ini belum ada informasi mengenai harga mobil ini. Honda Jazz sudah ada di Indonesia selama 18 tahun. Namun produksi dan penjualannya di Indonesia dan berakhir pada 2021. Salah satu alasannya, Jazz generasi keempat ini dinilai lucu. Sedangkan konsumen Indonesia menginginkan desain yang sporty dan Jazz Indonesia digantikan oleh City generasi terbaru. My appetite. Don't leave me here.